jadi sunyi gitu. Hai, selamat pagi guys. Selamat pagi guys. Ini calon pengantin. Mungkin ini dia jalan. Ini kalau hidung asli deh. Asli. Banyak orang juga pada bilang, lu fillernya gila kali lu. Tapi kalau hidung, base filler atau tanam benang? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, jadi benang juga buat naikin iya, ini ya? Tapi tapi tergantung kalau dia sininya udah naik cukup filler. Cuman kalau misalkan dia sininya kan ada tuh ya hidung sininya melata gitu. Paling ditambah benang sih. Oh, gitu. Lagi murce tuh di klinikku. Nah, ini beb, nih kok silo sih. Yang mau tanya-tanya soal skincare, ini yang lagi di make up-in apa ya, manager di salah satu klinik kecantikan. Cus, yang mau konsultasi tanya-tanya silahkan. Nih, spesial hari ini. Tuh, pokoknya tentang skincare silahkan ditanya aja sama mbaknya. Selamat pagi M Wahid dunia. Aku yang jawab. Hai, selamat pagi. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Tuh, ayo yang mau tanya soal skincare. Nih ada pakar skincare yang lagi di make up-in. Atau kalian mau ngelakuin treatment apa cocoknya untuk di kulit kalian, atau mau filler, mau marketingnya keluar aja. di klinikku lagi promo loh kak, filler botok tuh beb, ngomongin kenceng dong beb. Nggak, oh, dia cerita sama aku, dia cerita di sini. Nggak, aku nawarin kamu, baru itu mau filler. Kliniknya ada di mana aja, Beb? Di Kemanggisan ada, di Tangerang ada. Nama kliniknya apa? Ke Beauty Center. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Hai, selamat pagi. Semangat Senin nih, gue hari Senin udah kerja pagi-pagi. Banyak banget ya, nonton 13. Ini belum. Oh gitu ya. Besok tuh habis 60. Oh gitu. Ini lagi kerja banget. Semingguan aja kali kan itu gue lepasnya. Kenapa Beb? Semingguan aja. Boleh. Atau diselang-seling aja. Sehari pakai sehari enggak. Gitu. Gak apa-apa Beb? Pernah ngerasain gak kak? Kayak makeup terus dia dipakai eyelash gitu. Mm-hmm. Pernah? Pernah. Lalu? Ya udah. Jadinya menggumpal. Gimana ya? Kotornya kita gak bisa nambahin bulu mata asli. Bulu mata palsu. Bisa, tapi kayak balapan gitu antara si extensionnya sama konsul dong. Bentar ya Beb, bentar nih lagi mau pakai bedak tabur. Astaga. Yang atas kita pakai bedak tabur dulu, ini nggak boleh di skip sebentar. Lihat atas dulu sebentar.
Kalau 5 kali pertemuan berapa kali kah? Berapa kali? 5 kali? Boleh dipromoin deh, Bu. Boleh denger di sini. Oh, di WA aja. Sebentar ya, yang mau konsul. Nih, kita lagi ke area yang sensitif dulu. Kamu belum minum ya? Enggak apa-apa. Perjalanan gue panjang tuh udah capek di jalan. Bilang aku gue gak nyampe-nyampe. Aku pikir lebih... Oh, takutnya pagi kan, macet orang mau kerja. Iya. Tapi kalau bawa mobil boleh sampai sini? Boleh masuk. Boleh? Oh. Kalau bawa mobil mah boleh. Grab mobil lah juga boleh masuk. Motor nggak boleh? Oh, nggak tahu. Kok aneh? Entah. Satgas COVID-nya yang bikin atau apa. Kok di sana nanti? Bawa, di tempatku boleh belajar sih. Di atasnya. Oke. Okay. Siapa tadi tuh yang nanya? Konsul dong skincare untuk busu yang aman tapi bisa membantu menyerahkan kulit karena nggak suka make up. Pengen terlihat cerah aja tanpa make up, cukup lipstik sama hal saja dan manja gitu kak. Ntar ya. Untuk busui itu tidak boleh memakai krim yang ada haki atau yang mengandung di dalamnya itu apa ya, pokoknya pakai aja kalaupun memang mau ke skincare, nanti dokternya ngerti sendiri dan di situ nanti ada yang tergantung tempat skincarenya. Biasanya tempat skincare itu ada yang menyediakan untuk busui, terus ibu ya. Hamil itu biasanya dia khusus menyediakan gitu. Kayak kamu kayak melembungin mulut gitu. Nah, gitu sih. Buat garis ini sebentar. Tahan. Tapi biasanya di mall-mall tuh banyak kok, yang penting dia tidak ada hakinya. Kayak apa sih kak namanya kalau di mall-mall tuh? Yang maksudnya tuh produknya biasa aja, yang kayak Wardah. Terus, apa sih gue gak ngerti tuh di Guardian tuh adanya apa. Oke okay, gitu tuh dia biasanya bisa untuk ibu. Ya tapi di klinikku juga ada sih untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Pokoknya intinya yang tidak ada haki ya, terutama yang ada pomnya. Gitu. Soalnya banyak yang abal-abal juga. Iya. Gak masalah sih kalau kalian belinya di kayak di apotek, Kimia Farma atau Century. Itu kan ada tuh yang biasa skincare sekarang. Tapi skincare kayak gitu tuh kayak lama banget sih, ya, benar. Tapi kalau misalkan dia busui atau hamil memang ya lu harus ngikutin. Gitu. Kita cukup pakai serum. Gue 2 minggu di Palangkaraya ya udah. Males banget yang ngejelas sih. Bedak tabur nggak boleh pelit ya guys. Dadah. Belum ada tanya lagi. Tapi aku pernah sih ketika ngerasain bener-bener tuh abis mikro. Besoknya aku make up, kakakku mau wedding.
except besoknya gue parah banget, bentusan kecil-kecil. Oh, langsung ini ya? Breakout parah. Kamu untuk matanya bold, bold gitu kan? Aku suka yang bold, kok dibanding yang soft. Siap, kenapa ya kak? Bagus. Temen aku tuh kayak karena memang kayak lebih cantik makeup bold. Dia bikin paling kalau makeup bold. Lebih kelihatan makeup juga ya? Lebih hidup. Iya benar. Tapi ada gak? Pengantin ada aja ya minta soft gitu? Ada, banyak kok. Banyak ya? Kalian kak, kak gue pegang ya kak? Iya dong, gak apa-apa. Kalian kalau mau wedding nanti makeupnya mau bold atau soft? Oh iya, sekalian absen pagi-pagi. Ini dari mana aja nih? Paling jauh, kalau Tika kan Tangerang. Coba dong Beb di absen, ini hari Senin. Kalian dari daerah mana aja? Terus cita-cita kalian. Ini udah pada kawin belum yang nonton? Kalau wedding mau makeup bold atau soft? Tapi followers TK rata-rata dia pecinta bold. Iya ya. Di Pekanbaru, hai Pekanbaru. Cika Cengkareng. Cikarang. Cikarang itu Cikarang. Oh, Cengkareng. Cengkareng jauh banget dari Tangerang. Kebayoran Lama hadir. Lebay. Nih dari Kebon Jeruk. Jauh banget, Bek. Yes, yes. Lampung hadir. Hai Lampung. Hai juga kakakku. Hai. Rempong ya, Cek. Modelnya rempong. Jadi rempong. Jadi kamu udah. Ya Allah. Ini calon pengantin yang seru, guys. Rempong ya, Cek. Pagi-pagi tuh. Ini si kakaknya mukanya tuh perawatan abis. Perawatan banget. Pokoknya skincare-an banget lah, Beb. Ini lagi kita coba buat racikan Tika yang baru. Teknik makeup yang baru untuk kulit yang benar-benar perawatan, licin-licin manja. Produknya di share dong, produk apa nih? Produk apa sayang? Ramah Rahma lah Katika sama modelnya. Oh, Ramah banget. Harus Beb. Kalau enggak Ramah nih si kakaknya enggak bakalan datang ke sini. Dadap hadir, Dadap itu di mana? Dadap kampung gue. Oh, Dadap. Oh, Padang hadir. Halo Padang. Nah, jadi ini pengen makan nasi Padang gue pagi-pagi. Jangan lupa di raba-raba ya, Beb. Setelah pemakaian bedak tabur. Produk make up-nya, aduh kalau produk make up tanya Katika. Ya, ini tadi salah satunya Tika pakai dari Dose of Colors. Nanti eyeshadow-nya di-share dong, Kak. Iya, tonton iya, terus. Jangan kemana-mana. Abis ini kita ke eyeshadow. Gue rempong banget gak sih, Kak? Enggak. Bodoh amat. Gue lama banget sih gitu. Rempong ya. Ya, setelah ini kita setelah bedak padat. Ayo aku tuin eyeshadow, jangan kemana-mana ya. Ini tuh lagi tes makeup wedding. Jadi untuk wedding gitu, Beb. Jangan di skip. Bedak padat seperti biasa Tika pakai dari MAC Studio Fix. Katika aku mau tanya, pakai Dermablend tidak fondinya? Dermablend tuh apa? Dermablend ya. Dermablend. Tika pakai, Tika punya juga Dermablend. Kadang pakai, kadang enggak, tergantung si jenis kulit. Gitu ya, balik lagi tergantung jenis kulitnya, terus sama ini kulit dia ini cocoknya tekniknya gimana gitu, Beb. Jadi enggak semua produk yang Tika punya itu Tika pakai. Jadi satu. Kodenya apa, Teh? Teh. Kode yang apa ini ya? Yang Dose of Color Tika pakainya yang 112. Yang light ini sih sumpah bagus banget. Salah satunya buat muka kakak yang lagi perawatan yang udah licin banget. Bismillah ya, semoga aman.
Ini sih nemplok banget, enak banget di makeupinnya. Sebenarnya tuh pada dasarnya kita memang butuh kanvas yang mukanya sehat, yang kulitnya sehat. Jadi sebenarnya sih beruntung banget kalau dapet klien yang kulitnya sehat. Cuma yang dikhawatirkan kalau misalnya suhu ruangnya itu nggak bagus, bikin dia keringetan. Nah keringetnya itu yang jahat. Jadi jangan disalahkan kulitnya yang udah skincarean. Keringetnya itu yang jahat. Jadi karena saking licinnya dia ya, entah gimana sih. Kalau udah keluar keringet itu biasanya jadi foundationnya berjamur, terus pas kita retouch itu susah nempel, biasanya gitu kalau yang muka perawatan yang udah licin banget. Makanya gimana caranya kita minta kalau bisa ruangan pada saat makeup itu dingin, karena kan buat dia juga. Terus apalagi kalau acara di rumah agak ke worry ya. Dia bilang tuh, kalau derma blend kulit yang kayak apa, kak, kering atau berminyak katanya. Kalau beli Fondi Dos di mana ya, soalnya banyak yang palsu di online, beli di Katika. Gue jualan. Beli di Ogre's Need, beb, dia lagi jual tuh, itu ori. Nah, tuh ada yang balas tuh, Rame Swedia. Nah, tuh ada. Derma blend sebenarnya bisa untuk semua jenis kulit. Nah, tergantung deh kamu racik deh tuh. Sama untuk kulit yang kering, untuk kulit yang berminyak, tinggal dicampur sama foundation liquidnya itu pakai apa. Derma blend dicampur sama si dos juga oke. Dia hampir semua foundation liquid sih masih masuk, masih bisa gabung dengan baik. Yang penting takarannya. Itu guys, tuh yang penting takarannya ya. Pada bilang itu bedaknya max setnya apa? Ini untuk keseluruhan Tika pakai NC30. Tadi untuk highlight Tika pakai NC15. Hadir kak, hai, halo. Nah kalau kulit dia udah mulus banget, nggak bertekstur, Tika lagi suka banget untuk shading pipinya pakai bronzer. Jadi kayak kalau bronzer tuh nggak terlalu ngeblok. Kuasnya pakai apa? Kodenya berapa untuk bedak padat? Oh, bedak padat tadi pakai Mas Sami nomor berapa sih? 10 atau 01? 01. Oh, 01. 01 ya, guys. Mas Sami. Mas Sami kuasnya pakai apa? Kodenya apa? N15 dan NC30. Nah, dia tahu tuh. Rame Swe. Dia murid aku. Oh, gitu. Ha. Apa dia apa yang aku pakai? Oh, gitu. Pakai apa? Ayo, bantu jawab, bantu jawab. Pakai liquid MAC Shimura bisa nggak kak? Soalnya ya aku bisa beb. Pokoknya nih ya, tekstur foundation itu yang bagus kental, jadi harus dicampur antara yang padat sama yang liquid. Save ya kak, live nya money berapa? Insyaallah ya, mudah-mudahan memorinya cukup. Cukup lah ya. Kok rempong gak sih? Seru kan beb kalau dapet pengantin kayak gini? Bantu-bantu jualan ya guys. Bedak taburnya tadi apa teh? Bedak taburnya Tika pakai Laura Mercier yang translucent. Kak pengen privat deh, soalnya aku juga pecinta bold makeup. Ayo silahkan. Siapa? Enggak. Di bio. Enggak ada. Ada di bio, oh, udah langsung bio aja. Dicek chat admin. Yo, isi buat bulan Juli. Tapi cuma bisa weekday ya, beb. Weekend nggak bisa. Lagi promo ya? Iya. Nah, ada promo tuh, guys. Masih ada promo, beb.
Wow, udah 26 yang nonton. Ayo aku tungguin sampai 105. Yuk, abis ini ya shadow, jangan kemana-mana. Lucu ya, pipinya cabi bulat gitu, iya. Tuh, gemoy kan ini. Gemoy. Ditambah udah di kontur. Ayo, sambil masak, jangan kemana-mana. Enggak, udah gitu, mau masukin garam, kita pake sepuluh. Hati-hati ya, Beb, yang sambil masak nontonnya, jangan sampai keliru, itu garam apa mecin. Kayaknya dia kemiringan deh. Oke, sekarang blast on dulu sebentar ya. Tika pakai dari Sephora. Ini yang nomor N27. Ini tuh bagus sih, menurut Tika. Dia warnanya strong, seger. Iya, mukanya lucu, tapi bagian dagunya bagus, lancip. Iya dong. Beb, orang kecantikan kalau nggak cantik, dihempaskan dia. Aku yang sering-sering main nih kesini ya. Kok sering-sering main gue ya? Ini pengantinnya super sibuk guys, makanya tes make upnya pagi-pagi. Dia pokoknya setiap hari itu mengudara. Apa katanya? Iya kan nanti aku chat admin ya. Belum tahu bisanya kapan privatnya. Soalnya suamiku lagi kena COVID. Wah, semoga cepat sembuh ya, Beb. Semoga untuk suami cepat sembuh, dijaga kesehatannya, guys. Aku orang kakak nengok kayak kakak Tika pas masuk panasin saya. Aku orang kakak nengok live ketika pas manasin sayur. Kutunggu duduk depan, gosong. Ya Allah, Beb, jangan apa ntar diomelin sama mertua. Sama mertua. Ini Tika pakai yang Melba dari MAC. Dua tujuh yang lain. Ya aku tungguin sampai 100 nih. Jadi si Melba ini dipakai dari depan, kita tarik ke belakang. Private online. Oh iya, ini lagi private online loh, ini loh gratis lagi. Makanya baru aku mau bilang gratis aja. Thank you. Semoga suaminya segera sehat kembali, amin. Amin, semangat ya guys, pejuang sembuh. Oke, sekarang kita ke eyeshadow. Rambutku berantakan gak sih, Kak? Enggak kali ya? Enggak. Tetap cantik kok, Beb. Oke, eyeshadow andalan Tika untuk warna transisi ini Sephora yang Morning Sunrise. Karena kita pagi-pagi, jadi pakainya juga Morning Sunrise. Oke, merem saya. Ini kuas blendingnya Tika pakai dari Masami nomor 35. Jadi kalau matanya CB itu bagus ya kan, makeup bomb. Jadi dia nyala gitu ya, gak sangka. Bukan. Assalamualaikum, makeupnya belum selesai tapi udah kelihatan cantik, terima kasih. Yeah.
tripodnya kita naikin. Nah, jangan bilang dari tadi kek. Biar gak kelihatan hidungnya. Perlu di zoom lagi nggak? Nah, gitu ya. Saya semangat. Perlu dekatan lagi, perlu lebih dekat lagi. Itu muka aku belet banget. Oke, sekarang kita ke transisi kedua. Nanti pas pasang bulu mata minta di zoom sedekat mungkin biar jelas aku liatnya ketika. Wow, iya memang segini beb. Buset, mata gue kayak apa sih kak, kartun apa sih kak? Segini dulu ya. Aku gak selama lama tuh handphone jatuh. Ini warna kedua, Tika pakai coklat kopi dari Juvia's. Juvia's yang seri coklat. Minggu besok ada wedding ya, Kak? Ada ini make up, apa ya, bukan wedding, bukan pengantin, dia kayak sister of bride gitu. Saudara pengantin. Buka saya. Tuh yang tadinya sipit udah kelihatan kelopaknya dikit ya. Masya Allah, terima kasih ilmunya Mbak yang baik hati. Sama-sama Mbak doain Katika ya guys. Semoga Katika cepat nikah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nih, kalau kalian mau dapat warna transisinya yang bagus, ngebaur, penekanan kuasnya itu jangan terlalu ditekan, ngambang-ngambang aja. Terus pegang kuasnya ini harus dari jauh, jangan kayak pegang pulpen gini. Nah, kayak gini loh. Diayun, jangan ditekan. Kalau ditekan itu, warna eyeshadow malah jadi hilang. Malah nggak keluar. Jadi jangan salahin itu. Ini eyeshadow-nya nggak pigmented deh, mungkin penekanannya terlalu ditekan, jadi dia nggak ngebaur. Seperti itu. Kuasnya apa nih, Tika? Ini kuasnya dari Tamiya yang 1320. Sebentar lagi aku akad nih. Iya, ini akad hari Senin. Tersangka mereka beneran. Kita tes make up wedding ya, Beb. Terus Tika mau tambahin lagi warna yang coklat banget nih. Tadi Tika pakai warna ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga Tika mau tambahin warna ini. Untuk di ujung aja. Eyeshadow-nya pakai Juvia's. Nih.
yang gambarnya begini. Ya enggak. Lumayan. Ketika pernah nggak sih dapat fotografer yang kontrasnya tinggi, jadi warna shadow-nya jadi seram? Iya, makanya itu salah satu, mudah-mudahan si pengantin pada cerdas ya, Beb, bisa memilih fotografer yang bagus gitu. Jangan karena murah, tapi hasil fotonya jelek, dan itu malah jadi ngerusak hasil makeup kita. Dan pengantin pun pasti kurang puas. Pernah sih, cuma ya Tika nggak ini, nggak sadar juga ya. Kak, eyeshadow-nya pakai apa? Juvia's. By Juvia's. Yang seri coklat. Okay, sekarang Tika mau bikin cut crease. Mataku kelihatan cantik loh. Iya, matanya tuh tadi tinggi banget, Beb. Sipit. Sipit sekali. Nah, ini kita mau bikin kelopak palsu. Biar matanya kelihatan tambah besar alias cut crease. Nih, kuasnya tuh harus benar-benar kecil pipih tuh ya, tajam. Ini Tika pakai LT Pro untuk garis cut crease-nya. Kita bikin TikTokan dulu Kak Tika. Oh iya, iya. Ya ampun. Iya, Juvia's. Model alisnya gak sama kiri kanan. Iya, alis asli itu emang gak sama, Beb. Kalau dia sama, dia nambah. Ada kembar aja nggak sama loh. Iya benar, nggak seutuhnya sama. Iya. Jadi kalian jangan suka menyalahkan alis. Alis itu serupa tapi tak sama. Aku lupa loh, aku selalu menyediakan ini untuk para model yang duduk di sini. Biar enak ya? Biar nyaman. Aku kalau bikin cut crease kiri kanan suka nggak sama, sebel deh. Yo, diukur, diukur. Sama kok, Beb, Tika juga kadang suka nggak sama. Nggak apa-apa. Sejatinya kiri kanan itu nggak pernah sama. Terus kalau misalnya di foto kelihatan nggak sama ya udah disamain. Dikoreksi lagi. Kulitku lagi ngelupas gak sih kan? Enggak kan ya? Enggak lagi ngelupas, kulitnya udah bagus banget. Coba agak turun dikit sayang, nanti kamu pegel. Terlalu mudah. Aduh enak banget tuh bijitin Kak Tika. LR Pro Plum Rose ya? LT Pro Plum Rose? Iya, Plum Rose. Oh Plum Rose. Berapa?
Gak mesti LT Pro kok, kadang pakai Naturator bisa. Pokoknya cari yang warnanya terang. Naturator ya 130 gitu. Bikin garis cut crease, garisnya harus tegas ya. Harus kelihatan. Cantik banget aku. Memuji diri sendiri aku. Cantik dong. Baru kita isi. Kak, nanti di save ya. Ya, bolehlah nanti di save. Kuas cut crease-nya pakai apa? Pakai Masami nomor 222. Sumpah ini enak banget sih. Dijamin gak gagal bikin garis cut crease. 222. Biasanya kalau bikin cut crease biar nggak crack, mendingan pakai fondi apa concealer sih kak? Pakai fondi atau concealer kalau misalnya kebanyakan itu pasti nggak crack. Yang penting jangan kebanyakan. Pakai fondi pun sama, harus tipis-tipis. Pokoknya apapun itu jangan kebanyakan kalau untuk di kelopak mata. Cobain pakai LT Pro deh. Ini Tika kasih eyeshadow matte dulu. Ini eyeshadow matte, kalian boleh pakai apa aja, bebas. Cinta kalau kebanyakan nge-crack gagal. Bucin kalau kebanyakan. Gak apa-apa, kalau cinta memang harus banyak-banyak. Terlove. Tuh, kira-kira ini dalamnya udah kering, baru kita kasih yang itu. Pakai apa teh? Eyeshadow-nya apa? Berkah ya kak ilmunya. Salam dari Makassar. Halo Makassar. Halo Makassar. Katika. Hai Karni. Kurnia sih apa? Katika pakai ini. Yang warnanya matte ini. Bebas. Pakai merek apa aja bebas. Halo Kak Ayi. Nah terus Tika mau tap-tap pakai ini dia yang lagi Tika suka banget. Dari Sephora yang waktu beberapa hari itu Tika posting. Ini nomornya N12 Glitter Fever. Tuh, ya.
Ini Tika lagi suka banget pakai ini. Dia nempel banget, nempel. Cukup pakai tangan aja. Semoga berkah ilmunya buat kita semua. Salam dari Padang. Halo Padang. Itu dia tahu tuh muridnya Kak Tika. Iya, makasih. Nanti jawab ya. Nanti jawab. Spora yang N12. Terus ini dia cut crease-nya. Kita merem ya. Ini blending di bagian daun belakang. Kopaknya gini ada kan? Blush on-nya pakai apa, Kak? Blush on tadi Tika pakai dari Sephora sama dari MAC yang Melba. Oke, kita ke bawah mata dulu. Lihat bawah, sayang. Lihat bawah. Ini agak geli-geli enak ya, tahan sebentar. Dia malah ketawa. Ketika nih pagi-pagi memang. Kenapa? Ya Allah, lihat dong. Stoknya ada di dalam mobil. Sisa segini. Ah, Suprit. Ya, dia patah lagi, dia tinggal kecil. Ya, stoknya ada di sini ya. Coba, Beb. Aku cari stok dulu. Blackjack. Ya, ini kita museumkan. Sampah. Hey. Makeover Blackjack, my favorite untuk base eyeliner sebelum pakai bulu mata. Keras skin. Lihat bawahnya. Atika pakai iPhone apa bagus banget? iPhone 11 yang biasa, bukan yang pro. Karena saya sudah pro. Bohong, bercanda. Pakai iPhone 11. Tapi iPhone 11 nih, dia kameranya itu kalau buat di depan ring light kurang bagus. iPhone 11 tuh cocoknya buat ngevlog di luar, di outdoor gitu. Pemandangan-pemandangan, tapi kalau untuk di depan ring light itu harus benar-benar ngatur cahayanya banget sih. Kalau buat make up bagus XR katanya.
Ketika pakai dari bulu mata hit yang HN34 tutup lapis pertama. Bulu mata hit. Kalau lighting buat foto pakai apa Kak? Tika sih pakai ring light biasa beb yang bulat. Kita ukur dulu ya sama kelopak matanya. Kalau kepanjangan wajib gunting bagian belakang. Shadow-nya pakai apa Kak? Pakai Juvia sama dari Sephora yang Morning Sunrise. Kak liatin dong Kak bulu matanya. Nih. HN34 dari bulu mata hits. Nih, di line dulu. Ini udah zoom banget sih, lihat banget ya. Ini tadi kita kasih lem di atas si eyelinernya buat ngejahit. Oke, lihat bawah dulu, jangan buka mata. Jadi double lem ya, di bulu mata sama di kelopak. Sama di bulu matanya juga, bulu mata aslinya juga kita kasih lem langsung. Oke. Buka sih. Tuh, ini baru satu lapis sudah kelihatan kan di matanya. Lemnya pakai apa, Kak? Pakai Expert Premium. Oke. Yang HN34 itu panjangnya harus sesuaikan sama kelopaknya ya Kak? Iya, untuk lapis pertama kita sesuaikan sama kelopaknya. Jadi ya digunting kalau misal kelopaknya kecil biar dia gak terlalu ke belakang banget. Untuk lapis pertama pokoknya wajib digunting, dia ngikutin untuk lapis untuk yang lapis pertama itu benar-benar ngikutin ukuran kelopak. Cara ngambil ini bulu mata biar nggak rusak nih, sampai caranya aja diajarin. Tuh dicubit dari tengah, ditarik batangnya, tulangnya jangan bulunya. Nah jadi posisi bulu mata tetap oval dan bulu-bulunya nggak rusak. Oval sama cincin Kak. Kenapa cincin? Cincin apa kulit gue? Bedanya PSG bulu mata merem dengan lihat ke bawah. Oh. Bedanya pasang apa ya? Pasang kali ya. Bulu mata merem dengan lihat ke bawah. Iya, mungkin dia tipe. Kalau merem itu kulit kelopak bagian depannya pasti narik, narik banget. Jadi
Nanti pada saat dia buka mata, kalau pakainya merem, itu nggak full maju ke depan, tapi kalau misalnya dia lihat bawah, kulitnya itu nggak terlalu narik ke dalam. Jadi pada saat dia buka mata, sesuai sama kelopaknya dia. Jadi sampai maju gitu loh, Beb. Nah gitu, kenapa bedanya merem sama lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah itu kelopak nggak narik. Nah, harus setengah kering ya, jangan masih basah langsung ditempel. Ini udah tiga gunting bagian belakang. Jadi kalau mau digunting, gunting bagian belakang. Nah, ini langsung kita naikin langsung satu sama bulu mata aslinya. Tetapkan saya. Tetapkan dulu. Trim sekarang, Tika. Bentar ya, Tika mau jangan close dulu, Tika mau masangnya dekat akar ya, Kak. Iya, yeah, dekat banget sama akar. Mantul, makasih ilmunya, Kak. Sama-sama. Dia ngomongnya jadi kaku, guys. Sama-sama. Kan tadi Kak Krisnya pakai apa? Pakai LT Pro Smooth Corrector. Nah, ini kan karena tes makeup wedding ya. Jadi untuk bulu mata lapis kedua, Tika mau sesuaikan dulu. Tika mau cocokin dulu tipe ini cocok enggak buat mata dia gitu. Jadi Tika enggak langsung hajar jebret pakai tipe yang biasa Tika pakai. Buka sana. Karena kan mata dia sipit, jadi kita nggak mau langsung kasih yang tipenya panjang-panjang banget. Di depan. Ini bagus ya. Coba ya, kita pakai tipe yang biasa kita pakai. Mau giveaway bulu mata nggak? Mau ndak? Giveaway. Ini kita pakai bulu mata yang biasa. Gak usah tes make up kak, cus abis beres langsung ke kamu. Lihat bawah ya. Buka. Ini cantik ya, Beb. Mm-mm. Kamu suka yang ini, Beb? Suka. Ini ya. Lihat depan dulu. Okay. Mau kak, katanya tuh giveaway. Mau dong, mau. Kak Tika harus mikirin dulu deh kayaknya. Oke, okay, nanti giveaway-nya. Tika juga punya janji kalau followers sudah mencapai ke angka 30. Itu... Tika mau kasih giveaway gaun-gaun pengantin, tapi Tika masih bingung giveaway-nya itu bikin kuis kayak gimana gitu. Aku pakai LT Pro Smooth Contour untuk Kak Kris kok hanya hasilnya menggumpal. Nah, itu yang tadi Tika bilang, mau pakai apapun itu foundation atau concealer merek apapun, kalau pakainya kebanyakan pasti akan ngegumpel dan nge-crack. Mau banget pakai banget katanya. Lihatkan saya. Thank you.
Ini yang kedua, HN28. Bulu matanya merek apa kak? Maaf terlambat. Bulu mata hits. Lapis pertama HN34, lapis kedua HN28. Pakai bulu mata Rafa bukan kak? Mana pakai bulu mata Rafa bukan kak? Sabar. Stiker pakai bulu mata hits. Hits banget. Iya pernah ada tuh beb. Pengantin, kak kok bulu mata hits emang dia hits banget kali gitu. Enggak beb, itu merek, nama brandnya dia bulu mata hits. Oh lucu ya kadang orang yang HN28 pasangnya mundur ya kak? Mundur. Sebenarnya sih ini nggak mundur-mundur banget karena lapis pertama kan tadi udah tiga potong karena matanya kecil, jadi untuk lapis yang kedua ini Tika nggak mundur, sejajar aja karena kan dia udah panjang, udah melebihi panjangnya si lapis pertama tadi. Sekalipun mundur cuma kayak satu titik sih, ini mundurnya dikit banget karena mata dia kecil dan lapis pertama Tika potong. Paham nggak Beb? Buka sana. Kalau softlens yang diameternya gede, dia matanya jadi kayak boneka Barbie look. Tuh, ini cantik. Cantik anet. Tadi yang matanya lihat ke bawah pas bikin cut crease apa? Pas pasang bulu mata kak. Pasang bulu mata sayang. Lihat bawah nggak apa-apa. Sambil ngetik nggak apa-apa. Pakai dari Makeover Black Check. Ingat ya, bawah mata itu nggak boleh kotor, harus bersih, bersih, bersih. Sama-sama kak, Sanggar Rias Kinariosi. Penjelasannya kayak lirik lagu. Fokus-fokus satu titik. Via Valen. Ya, gue nggak tahu itu lagunya. Belinya di mana kak? Beli apa? Tanya online. Oh, online aja atau cari aja Instagram Bulu Mata Hits. Kak, apa tuh? Belum baca. Lihat bawah saya. Bentar ya. Enak loh mata dia enggak sensitif. Berasa make upin model sih, guys, kalau kayak gini. Mudah-mudahan hari-hari ya, kalau udah dikasih eyeliner tuh jadi makin cantik. Lihat atas ya. Kalau live-nya di save ya, telat nonton. Ini baru 2 lapis. Udah cantik banget. Terima kasih kak, salam kenal. Halo kak Meli. Ku juga pakai bulu mata hits tapi yang 3D. Oh yang 3D. Halo kak Dewi. Baru gabung, aku ketinggalan. Nanti kak save, katika save. Sama kak, salam kenal kembali. Iya. Maaf baru join. Ayo yang belum join. Lihat dulu saya. Di depan suka nggak? Tapi karena belum di lem. Oke, suka sih kak. Ntar gini kan. Maaf baru join. Ini lapis ketiga, Tika pakai HG13L.
Ketika bias minimal 2 lapis. Bagus enggak Kak kalau pakai bulu yang 3D? Bagus kok, Tika juga kadang suka pakai yang 3 dimensi, Kak. Kalau favorit Tika di bulu mata hits yang 3 dimensi itu yang HD43. Itu bagus banget. Merek bulu matanya apa? Bulu mata hits. Betul Kak, Rias Gantari. Kayak kepanjangan nanti panjang ya. Banget sih Kak ya, kayaknya aja ya. Oke. Okay. Ini enggak jadi pakai yang HG13L. Kita ganti, guys. Atau 2 cukup. 2 sih cantik. Iya sih. Iya. 2 aja. Boleh, serah Kak Tika. Coba. Cocok Kak sama 43. Ini Tika coba tumpuk lagi, tipenya sama sama yang lapis pertama. Kayak buat nebelin volume aja. Tuh, nah, ini okay. Ya. Oke. Okay. Jadi ini lapis pertama HN34, kedua HN28, lapis ketiga HN34 lagi. Jadi buat nebelin volumenya aja. Kak Tika udah pernah pakai M3? Udah dong, bagus. Tika suka M3 untuk lapis pertama. Tika di bulu mata hits itu hampir semua kode udah Tika cobain. Karena Tika kayak nyari, Tika nyetok juga sih. Hampir semua kode Tika nyetok. Soalnya gak semua mata itu cocok di tipe yang ini gitu. Jadi Tika cocok-cocokin. Kalau gak percaya tanya ownernya si bulu mata hits. Jadi selalu hampir semua tipe tuh Tika nyobain. Tuh, cantik. Kak, jadi pemakaian bulu mata ketiga itu lebih maju kah? Ya, jadi kalau misalnya depannya masih terlihat kayak agak kosong, dimajuin lagi untuk lapis ketiga. Yang layer ketiga dipotong nggak, Kak? Nggak dipotong. Cuma dibuang yang tajam-tajam aja. Karena bisa menusuk dan melukai. Up dulu Kak, mau cari resep masak buat ngolah ikan. Oke, selamat masak. Jangan lupa kirim-kirim makanannya. Sama-sama Kak Eka. Kak Tika, apa? Yang jawab deh. Nan. Mau ngirimin makanan, sarapan. Manggil-manggil. Nah, Beb, Tika mau ngasih saran juga. Kita sebagai perias bekerja di bidang jasa itu harus banget punya attitude yang baik. Terus kita harus melayani klien dengan baik dan nyaman. Itu salah satu penarik rezeki loh. Kalau kita kurang bisa ngambil hati klien, bisa lari dulu kan begitu. Klien aku sayang. Benar sekali. Nanti dong, suka banget lihat isidonya. Tuh ya, jadi kayak baby look gitu. Okay. Chef, wah pagi-pagi loh, Mpok.
Iya Kak Moni, hari Senin. Berfaedah pagi-pagi kan. Yang lain ngantor, gue juga sama ini kerja. Nah, bawah mata ini ketika pakai Speedo coklat. Mbak Atika orangnya baik banget banget. Ya tentu sayang, amin. Tuh, ujungnya aja dikit biar mata dia gimana ya disebutnya. Wow, suka banget juga lihat Kak Monica saat di live. Apa sih ya? Ini ditimpa pakai eyeshadow yang warna kedua tadi, coklat. Terima kasih sarannya ya Kak. Sama-sama. Kau ujungnya pakai apa? Ini pakai eyeliner dari Bourjois yang warna coklat, terus tika timpa pakai eyeshadow coklat. Eyelinernya pakai apa Kak Tika? Bourjois. Lihat atas saya. Bourjois tapi udah nggak ada di Sephora. Sedih deh. Di mana nyarinya lagi ya? Kalian ini pakai apa ketika yang bawah tadi? Nih, Bourjois ada warna coklat, ada warna silver, ada warna hitam. Tika sih juarain banget untuk bawah mata. Dia anti luntur, bener-bener bagus. Dia itemnya juga ada. Ini tata sayang. Nah, ini untuk depannya. Jadi setengah silver, setengah coklat biar matanya lebih hidup. Cocok, cantik banget ya Beb, pengantin rasa model sumpah. Semoga pengantin cute kalem-kalem semua kayak gini nih. Kalem. Seru-seru. Tapi alhamdulillah sih, selama ini pengantin Tika seru semua. Gak ada yang drama. Rekomen yang lain apa katanya? Yang gak bleber. Black chick masih suka bleber. Iya, kalau black chick masih suka transfer. Bourjois sih, cucu deh, lihat dulu saya. Nah, buat akad nikah Tika saranin jangan dikasih eyeliner liquid dulu atau spidol gitu. Nanti pas resepsi baru kita kasih. Begitu, cenah. Racak banget. Oh, itu yang komen. Dan segeh bana apa kali itu? Racak bana dan segeh bana. Aku enggak ngerti. Artiin dong. Spidol coklat pakai apa? Pakai Bourjois. Atika yang ujung eyeshadow yang putih itu pakai apa Kak? Pakai Bourjois juga sayang, jadi dua-duanya Bourjois, silver sama coklat. Rancak banget, rancak banget. Ini bulu mata bawah, Tika pakai HBP 12 dari Bulu Mata Hits. Dipotong-potong. Hidup nih mataku. Bisa jalan. Kapan ya bisa privat sama Katika? Doain ya Kak, aku doain. Ini modelnya mirip Ciwa Kotak gak sih?
bahasa tadi. Pada bilang tuh itu tau, iya. Giselle. Oh, Giselle ya? Oh iya, iya Giselle, jangan-jangan. Kalau aku tuh namanya juga gitu. Iya ya. Enggak, pas masih sipit iya. Iya ya. Ini pas udah di make up mirip-mirip. Ayo, mirip cua kotak apa mirip Giselle? Enggak yang mirip sih kayaknya. Itu bahasa Padang artinya cantik dan rapi, kakak. Alhamdulillah. Bukan kak yang di kelopak mata itu pakai concealer kah atau apa kak? Oh, pakai ini, pakai LT Pro Smooth Corrector. Lihat apa saya? Kabul mata atasnya nomor berapa ya? Coba yang masih nonton bisa disebutin. Ayo, tipe bulu mata Tika pakai nomor berapa aja? Cua. Cua. Cua kan mirip cua kan? Cua. Aku pikir cua oh ya tadi tuh nanya ya. Mungkin cua. Cua kotak. Cuan. Cua itu yang itu kan, yang cewek itu yang gitaris. Iya, kan, gitaris. Nah, HN34, HN28, HN34. Betul. Lihat apa sih? Bulu mata bawah kok ada apa, kak? HBP 12. Kak gak sakit pakai bulu mata bawah? Enggak sih. Kan gak di dalam kelopak dalam ya, sayang. Malah kayak nyaris gak berasa kan, Beb? Enggak. Gak ada rasa apa-apa. Yang sakit itu ditinggalin. Aduh, sakit banget. Kak pakai lem lagi enggak untuk bulu mata? Pakai, lemnya dicocol. Ini kalau pinsetnya udah nempel lem agak susah. Tuh, tadi lemnya kita taruh di sini. Ya, Kak Kris setelah lip pro ditimpa eyeshadow apakah? Ditimpa eyeshadownya tadi Tika pakai dari Sivana. Eyeshadow yang matte dulu, terus Tika timpa eyeshadow glitter. Ketika pakai fondi apa aja? Fondi tadi Tika pakai dari apa tuh Beb? Dose of Color. Ini muka kakaknya tuh yang muka skincare banget. Mukanya tuh perawatan banget. Bagus, mukanya sehat. Licin. Nah, ini makanya tes make up sama racikan Tika ini anti badai kah? Kuatkah dia menahan beban hidup? Oh, sana. Eyeliner pakai glitter, Kak. Buat apa? Buat ini alisnya Tika enggak cukur dulu ya. Karena pamali ya, Kak. Dia enggak sih? Iya juga gak sih, Kak? Oh, sebenernya bukan pamali. Apa sih? Haram. Nyukur alis itu haram. Eyeliner Borjua gitu ya, Kak, bacanya? Borjua ya? Oh, Borjua. Dibacanya Borjua. Tulisannya Borjois. Merek apakah bulu matanya? Bulu mata Hits. Yang ditunggu-tunggu per alisa. Udah-udahan nih baterainya gak lobet, tiba-tiba mati. Ya Allah, sedih banget. Emang gak bisa dicas? Bisa, tapi ininya tuh bentar ya Beb, ini ada agak-agak goyang ya, jadi kempel. Bentar ya, ini Tika mau coba sambil cas. Bentar, sebentar aja, iklan sebentar, so ini mepet nih Beb. Oi, sebentar Tika ambil charger itu enggak.
Nah, dia jadi mereng-mereng, guys. Ya, ini agak miring ya, Beb, gak apa-apa. Jadi charger aku di mana? Oh, ini dia. Yang ditunggu-tunggu per alisan. Ayo, demi alis, tungguin bentar. Tiga kasih. Aduh, duh, 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 duh. Iya, yeah, demi kalian nih, Beb. Sebentar. Dibalikin dulu ya layarnya. Rempong ini. Lihat dong, berantakan banget. Masih, ini colokannya susah. Ayo, yang penasaran alis, jangan bergeser. Jangan di-close. Ini ada gangguan sebentar, karena sambil di-cas. Allahu Akbar. Terus Tika baik banget buat kalian, tahu enggak? Tuh, demi kalian. Allahu Akbar. Ya, susah. Iya, tripodnya tuh terlalu mepet, harusnya ada yang nyetain tripod khusus buat sambil di-cas. Ya, mereng-mereng. Enggak ini, Kak. Apa yang ditempel itu? Oh iya ya, pakai gurita ya. Enggak punya. Kan suaranya enggak ada. Suaranya enggak ada beneran. Suaranya ada enggak? Katika baik banget. Udah lah ya. Ada. Gak apa-apa lah ya, Beb, miring-miring. Ntar dia nontonnya gini ya. Nah, gitu. Dah. Dah. Apalah. Berkorban dikit ngeliatnya miring-miring. Demi alis. Udah aku kelar terus masak lagi. Ada, say, ada. Ada, oke. Nah. Maaf ya, mereng-mereng. Tika pakai pomade dari ABH. Dulu tuh dia lembut banget. Ini gara-gara sering dibuka tutup jadi keras. Biasanya pakai apa? Biasanya, oh, biasanya Tika pakai dari Kledepu. Alisnya ABH set apa? Dark brown deh kayaknya. Iya, dark brown. Nanti ya Kak Tikanya lagi buat alis. Biasanya kalau buat alis tuh ntar senggol bacok. Jangan lupa dikasih ini dulu. Itu apa sih, Kak? Lem maksudnya? Iya, dia kayak sabun gitu. Oh. Kayak lem, kayak wax.
ini tuh karena tripodnya harusnya gini. Dalam miring-miring dikit. Oh, salah-salah yang harus diganjil yang ini. Nah, ini kan karena miringnya ke bawah. Kak, tadi pakai fondi apa? Aku lagi nanya, diajak ngomong jadi nggak denger deh. Pakai dust of color. Nitip kak, mixing foundation tadi kak. Nitip atau ngintip? Ngintip. Matanya his nomor berapa Kyle yang sudah tadi nonton, bantu jawab ya guys. Katika lagi bikin alis nanti senggol bacok. Terus foundationnya pakai apa Katika? Kayaknya enak banget dipakainya. Brush pomade-nya ini dari Tamiya E08. Dia ini sebenarnya brush concealer tuh, tapi enak banget. Santai ketika kita samain dulu ya. Soalnya alisnya ini kan tadi belum dicukur. Jadi kita masih meraba-raba bentuk. Kenapa yang disukain banyak orang tuh dilihat dari alisnya? Kenapa? Ingin orang muka berubah dari alis atau gimana sih? Pokoknya alis tuh jendela kehidupan. Jendela. Kak, biasanya makeup permanen berapa jam, Kak? Dikasih 2 jam udah color semua. Biasanya halo ketika halo kayak si
naturalis lagi gak sih? Enggak. Tergantung, kalau misalnya butuh garis yang lebih tipis, nanti pakai pensil lagi dirapiin. Ini mau ukur dulu kanan kiri. Enggak, Tika gak kasih bedak, Beb. Langsung pakai pomade. Nanti kalau alis udah dicukur bisa lebih naik. Kamu kalau kerja ngalis. Ngalis. Iya, pokoknya tanpa alis tuh hidup hampa ya. Ini nggak diilangin banget sih, soalnya kalau mau diilang banget itu ditutup lem gitu. Ini cuma dipakai naturator. Tapi ini sebenarnya lebih enak pakai pensil alis atau ini sih kak sebenarnya? Apa? Tergantung Beb. Tika kadang pakai pensil, pakai pomade. Lebih enak ngebentuk pensil ya? Pensil sih. Cuma kalau untuk yang bulunya banyak, enak pakai pomade. Jadi bulunya tuh langsung kayak ikut tidur. Oh, botak emang itu. Iya kan? Botak. Ini nanti kita bentuk lagi pakai pensil. Kabrosnya apa?
Ini berasnya Tamiya juga. Pakai bedak padatnya apa, Kak? Bedak padatnya Tika pakai dari MAC. Aku lupa tadi kamu datang. Apa? Sebelum di make up. Kenapa? Enggak kenal. Tuh ya, ini salah satu matanya tuh sipit. Tadi kita enggak foto before sih. Jadi kalau enggak punya kelopak mata, emang lebih bagus dibikin cut crease. Jadi cut crease ini kan dia bikin kelopak palsu dengan catatan jarak antara kelopak sama alis itu nggak terlalu deket, jadi bisa kita bikin cut crease. Kalau misalnya kelopaknya agak bandel, dikasih skot. Ini pengantin rasa model ya, Beb. Rasa model tuh apa sih, Kak? Enak banget di make up-innya. Cantik. Tapi semua pengantin cantik-cantik. Semua perempuan itu cantik. Di dunia ini tuh cantik, guys. Bedak padatnya nomor berapa itu, Kak? NC30. Kalau dia pakai alis ini tuh kayak alisnya natural gitu ya, iya. Gitunya, Kak. Serat-serat gitu kelihatan. Tika di save dong. Pomade alisnya pakai apa? Tika pakai dari ABH yang dark brown.
pasti tahu ini apa. Tika udah nikah belum? Ayo Kak Tika dijawab. Ayo. Udah nikah belum? Tika belum nikah. Yuk, yang mau ngasih endorsan? Siapa gue, ya Allah. Doain ya, semoga Tika cepet dihalalin. Softlensnya cantik ini kalau dipakai untuk wedding. Aku emang sering pakai softlens ini. Softlens itu ya. Besar. Mereknya apa, Beb? Emang. Ayo jualan. Buat aku ke pengantin kan gitu. Iya, ntar gue jual juga nih. Bagus deh, jadi bikin matanya lah. Besar juga diameternya. Mm-hmm. Penasaran nggak softlensnya apa? Ini Tika pakai dari bubuk yang shimmer powder, lihat sini ya. Lihat sini dikit. Ini Tika pakai dari Move yang Starlit nomor 13. Tapi softlens itu udah jarang banget. Iya, banget. Makanya kalau sekali dia beli banyak. Apa mereknya, Bel? Manga. Manga. Tulisannya Manga. Aku ingetin aja mangga gitu ya. Dia nyaman di kepenya. Nyaman. Diameternya kalau mata CV itu bagus banget pakainya. Iya ya. Kamu mau lipstiknya warna apa? Stratika. Coba kita note dulu ya. Mm-hmm. Boleh tahu ring? Ring apa? Light. Oh, ring light. Yang dicermin Katika. Yang dicermin Katika. Mana ya? Kelihatan nggak sih? Mereka apa? Ini tuh. Ini di Shopee banyak, Beb. Oke, sekarang bentuk bibir. Kita paling seneng deh bentuk bibir. Make up yang paling Tika suka itu ngebentuk bibir. Semuanya suka sih. Pakai merek apa itu, Kak? Hike yang bubuk. Makeup Forever. Makeup Forever Tika pakai dari Mupe. Oh, Titin. Itu neon sih ya, enggak tahu ringgit apa namanya. Senyum, senyum. Senyum. Nah, gitu, tapi rapetin aja.
Ini Tika pakai dari Berry M yang coklat. Berry M coklat. Enak banget dia. Oke, nah ini lipstick andalan Tika, favorit banget, enak banget dipakainya. Ini dari Ardell yang upscale platform. Kayak ini Katika live-nya pakai HP apa? Pakai iPhone. Pakai iPhone sayang. Titin, Tika pakai iPhone. Kan Titin udah beli kemarin. Make up akan terlihat mahal kalau keseluruhannya itu rapi, bulu matanya nggak ada yang putih-putih. Kamu sering info whitening juga gak, Beb? Lebih ke fit size sih. Fit size itu kan dia ada kadar untuk fit size-nya sama untuk mencerahkannya. Iya, yeah. Tuh, cantik kan, Beb, lipstick-nya. Emang aku lebih suka nutut gitu, makanya aku kalau ntar resepsi aku takut-takut yang merah deh, Kak. Aneh sih. Kalau resepsi aku takut pakai-pakai merah tuh gimana? Ya nggak usah. Eh, kamu mau pakai merah? Enggak, jangan kayak... Katanya kan yang lebih oke tuh merah, cuman aku nggak suka. Ini fix buat akad. Scott Jaring, kalau dipasang sesudah eyeshadow glitter suka nggak nempel, biar nempel pakai lem bulu mata ya, Kak? Kalau gitu jangan dikasih eyeshadow glitter dulu, Beb. Tapi memang sih dia kadang suka ngangkat. Ya kalau misalnya dia masih ngangkat terus, pakein aja lem bulu mata. Lihat bawah saya. Jangan buka dulu. Ini eyeliner spidolnya Tika pakai dari Makeover. Dari Wardah. Lipstiknya keren banget. Iya, ini Tika pakai dari Ardell yang upscale platform. Tapi bener gak sih, Kak? Kalau lipstick tuh tergantung dia cocok-cocokan juga. Iya, betul. Nomor berapa? Upscale platform. Dia gak ada nomornya. Lihat atasnya.
Cantik katanya. Itu tadi tuh kita before terus bikin TikTok kan ya. Iya. Astaga. Kita enggak saking buru-burunya. Udah, yuk. Kita enggak before, beb. Nanti before kamu di rumah sendiri. Gini dong. Selfie. Senyum lagi, sayang. Sedikit di ujung. Tunjukin kak lipstiknya. Tuh baik banget dong hati kalau sampai dikasih tahu. Ardell yang upscale plafon, belinya di Precious, cuma ada di Precious Beauty Store 200 berapa iya. Gitu pak. Pengen banget belajar makeup sama kak Tika. Iya, ayo atuh cus kak Erna. Iya, makasih semuanya. Okay. Dadah, terima kasih yang udah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum.